Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kuat sehat. Oke, hari ini memenuhi permintaan dari teman kita dari subscriber. Sekarang kita akan menyusuri jalan. Itu perempatan tadi itu adalah menurut Google Map masuknya ke perempatan Semawung Kembaran. Kemudian ini yang kita lalui ini masuk ke wilayah Bali. Mohon maaf agak ini berhenti sebentar karena tadi hand sanitizer saya terjatuh cintrong. Jadi ya saya harus berhenti dulu untuk mengambilnya. Maaf ya. Oke, sekarang ini kita sudah masuk ke wilayah Desa Bayem. Tadi sepertinya ya tadi ada itu punya gapura ya. Ada tugu tadi merupakan batas itu menurut Google Map. Saya cuma karena mau Google Map, saya bukan orang sini sih, saya mempelajari dulu ya. Jadi kemudian hari ini kita melanjutkan perjalanan. Jalan ini menghubungkan antara Semawung, perempatan Semawung Kembaran menuju ke Desa Majir. Dan ini saya baru pertama kali ini masuk ke jalan ini, belum pernah saya. Ya, karena itu tadi saya tanya dulu sama orang, nah, situasinya seperti ini. Ini adalah bulak yang masuk ke wilayah Desa Mbayem, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Semoga dengan tayangnya video ini bisa menambah sedikit ini apa namanya wawasan kita semuanya, bahwasannya di sini ini ada jalan yang tadi aspalan, kemudian sekarang ini kita masuk ke jalan yang wah luar biasa halus, mulus, lebar, dan ini sangat menyejukkan kalbu dengan suasana yang sangat syahdu. Ini luar biasa, saya juga terpukau dengan keadaan ini, apa namanya, jalan ini bagus sekali lah pembangunan infrastrukturnya. Semoga wilayah-wilayah yang lain saling berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Oke teman-teman semuanya, suasananya ini kanan kiri ini berupa tadi kan bulak ya, ini masuk wilayah pedesaan, pemukiman penduduk yang ya belum begitu padat sih. Sini ini kiri sawah lagi, kanan ini wah ini adalah perempatan yang tadi itu merupakan, kalau menurut Google Map adalah batas antara Desa Majir dengan desa ini apa namanya Bayem. Ini kita masuk wilayah Desa Majir, situasinya kondisinya seperti ini. Ini kebetulan ini kali kedua saya masuk ke Desa Majir ya, menyusuri jalan sebelah ini. Kalau yang sebelah jalan Andong itu ya udah sering sih. Oke, kita di sini ini sebelah kiri adalah SD, ini SD Negeri Majir. Nanti tembusnya di perempatan yang itu apa namanya Purute balik ke Jalan Majir ya, tembus ke Jalan Andong sampai Jalan itu Mareng. Oke teman-teman, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga video ini, tayangan ini bisa menambah wawasan podcastnya, dan juga bagi yang lama tidak pulang ke kampung halaman bisa sedikit keobati dengan situasi kondisi jalan yang ada di ini kompleks Desa Majir Bayem, kemudian juga Semawung Kembaran ini berdesanya ya. Ini juga request dari sobat kita bisa perkuat. Oke, dari kita cukup sekian, banyak tutur kata yang kurang berat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao.